Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi protokol routing OSPF. Nah, dalam mengkonfigurasi protokol routing OSPF, ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yang single area dan yang kedua adalah multiple area. Pada video ini, kita akan uh, spesifik membahas tentang uh, konfigurasi OSPF pada single area. Ya, sintaknya adalah sebagai berikut. Ya, uh, pada global configuration, ya atau configuration mode, global configuration mode, kita uh, ketikan perintah router OSPF itu ya, kemudian proses ID berbeda dengan EIGRP. Proses ID pada OSPF itu boleh berbeda. Ya, misalkan di sini proses ID-nya menjadi router OSPF 1. Terus di sini 2, di sini 3. Itu tidak masalah. jangan tapi jika EIGRP itu di sini bukan proses ID, tapi AS number. AS number. Ya berbeda dengan yang OSPF. sini adalah proses ID. Proses ID angkanya juga ber, e, sama mulai dari 1 sampai 65535. Ya. Jadi misalkan di sini saya e, mengkonfigurasi sebuah router di ISP gitu ya. ISP terus untuk ke rumah A, terus rumah B dan rumah C gitu. Nah, saya mau mengkonfigurasi semuanya ini menjadi protokol routing OSPF ya. Nah, di sini saya untuk ke pelanggan A, saya di sini akan menggunakan proses ID 1. Router OSPF 1. OSPF 1. Nah, di sini 2, di sini 3. Ini tidak masalah. Ini hanya untuk membedakan uh, instansiasi atau membedakan mengelompokkan proses satu dengan proses yang lain itu. Tapi jika prosesnya ini berbeda pun tetap bisa saling berkomunikasi. Selain itu juga diperlukan yang namanya wildcard mask. Ya, kalau pada uh, IGRP cukup di-advertise atau dikenalkan network sebelahnya menggunakan network kemudian network ID misalkan mau spesifik bisa juga menggunakan wildcard mask pada ECRP, tapi tidak wajib kalau ECRP. Nah pada OSPF yang namanya wildcard mask itu bersifat wajib. Begitu juga areanya, ini juga harus ada. Nah wildcard mask itu cara mencarinya adalah seperti ini ya global subnet mask itu kan 255 255 255 255 kemudian dikurangi dengan subnet masknya di sini misalkan 192.168.1.0 slash 24 berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0 nah wildcard masknya itu bisa dicari dengan cara seperti ini atau kalau mau pakai cara yang lama itu bisa dibalik gitu ya pakai cara biner seperti ini dibalik ini terlalu lama misalkan satu ini jadi 0 0 0 0 nah ini ini nanti akan terlalu lama cara cepatnya adalah dengan mengurangkan global subnet mask dikurangi dengan subnet mask yang e, kita perlukan itu misalkan ini slash 24, ya berarti subnet masknya seperti ini tinggal dikurangkan saja 255 kurangi 255 lima 255 kalau misalkan di sini slash 30 di sini menjadi 252 berarti di sini menjadi 255 kurangi 252 adalah 3 seperti itu ya jadi eh, kalian tidak perlu bingung bagaimana cara mencari wildcard mask ya wildcard mask tinggal mengurangkan global subnet mask dikurangi dengan subnet masknya tapi syaratnya kalian juga harus hafal ini subnet masknya ya mulai prefix slash 8 sampai slash 31 kalau slash 32 kan 255 semua gitu ya baik kita akan mencoba mengkonfigurasi OSPF single area seperti ini ya contohnya ini misalkan semuanya ini dalam satu area yaitu area 0 atau area backbone Uh, sintaknya seperti ini. Misalkan di sini root J apa di R1 ya router 1 di sini. Router OSPF 1 kemudian 192.168. Nah, ini sudah ketemu wildcard mask nya ini kan area 0. Gitu ya. Jadi yang ke bawah sini juga area 0, ke samping kanan juga area 0. Kemudian network 10 000, terus 0255 karena ini menggunakan slash 8 slash 8 itu kan subnet masknya adalah 255.0.0.0 kalau dikurangkan dengan global subnet masknya kan ya terus 255 255 nah berarti kan di sini 0 titik 255 255 semua seperti itu ya saya harap kalian tidak bingung terus yang di router 2 dan router 3 sama seperti ini nah baik kita praktekkan saja silakan dibuka paket resernya baik saya sudah menyediakan sebuah lab topologi jaringan untuk mengkonfigurasi protokol routing OSPF single area pada lab ini mari kita praktekkan saja bagaimana cara mengkonfigurasi routing OSPF single area gitu ya Nah di sini sudah saya siapkan lab prekonfigurasi semuanya sudah saya berikan IP address silakan enggak. jika belum kalian bisa membuat uh, topologi jaringannya seperti ini kemudian diberikan IP address uh, sesuai dengan kebutuhan seperti ini ya kita cek show ip protocol untuk mengecek apakah di sini sudah ada protokol routingnya ternyata belum kemudian show IP interface brief nah, di sini interface briefnya fa0 0 nya adalah IP nya 1.1 serialnya adalah 12.12.1 loopback nya di sini adalah 1.1 bagaimana cara membuat interface loopback Silakan ditonton lagi pada video IJRP yang kemarin untuk membuat interface loopback Ya, baik. Kita akan coba konfigurasi topologi ini menggunakan protokol routing OSPF. Ya, masuk and conf terminal, terus router OSPF. Satu ya di sini, proses ID-nya boleh bebas, menggunakan berapa saja, boleh beda, boleh sama, antara satu router dan router yang lain. Ini hanya sebagai penanda uh, proses ID, gitu ya beda seperti ICRP yang uh, AS number numbernya harus sama antar satu router dan router yang lain kemudian kita advertise networknya net 111 terus wildcard masknya ya wildcard mask nya kan sudah tahu bagaimana cara menghitungnya karena ini slash 32 maka uh, menggunakan uh, wildcard mask 0000 area 0 Kemudian, yang lain adalah network 12.12.0 Di sini 0.0.3 Karena di sini slash 30 Subnet mask 252 255 kurangi 252 adalah 3 Area 0 Nah, ketika kita mengadvertise ini Ini berarti masih dalam Tahap stage init ya, silakan ditonton lagi video sebelumnya tentang stage-stage nya itu apa aja. Dan di sini kita konfigurasi juga. Ini boleh sama, boleh beda ya. Di sini ada e, notifikasi bahwa si apa? si OSPF-nya itu ada dari loading to full gitu ya. Jadi ini sudah dalam state full karena di sini sudah resmi menjadi neighbor-nya ini. Karena sudah di advertise yang router sebelahnya itu 12.12.0. Di sini juga sudah 12.12.0. Jadi ini resmi menjadi tetangganya. 168 Nah, sudah. Kita cek do show IP protokol. Nah, IP protokolnya ya, router ID-nya sudah menjadi 222 karena apa? Di sini interface loopback-nya sudah kita konfigurasi. Jadi router ID-nya itu menggunakan interface loopback secara otomatis ya. Kalau kita manual kita tinggal di sini ketikan ini kalau mau manual gitu ya. Itu. Tapi kalau secara otomatis itu langsung jika diberikan interface loopback maka yang digunakan adalah interface loopback. Itu ya. Kemudian yang router 3 di sini Nah, seperti itu ya kemudian kita cek naik bernya kan tadi eh, yang seperti pak guru katakan pada video sebelumnya adalah tetangga routernya tetangga routernya yang terkoneksi langsung yang terkoneksi langsung adalah sini naik bernya adalah 222 ini naik ber ID ID nya atau router ID nya ini ini kan router ID-nya kan adalah ini tadi ya. Router ID-nya adalah 222 kan. Ya, cara mengeceknya ini salah satunya ini di show ip protocol gitu ya. Kemudian alamatnya adalah ini 23231. 231. Karena alamatnya di sini kan 23231 ini yang SN0/01. Neighbor-nya kan sudah tepat. Kemudian Nah, ini harus sama ini database-nya pasti sama ini database-nya link ID ke 11 advertise routernya ini ini database-nya ini sama harus sama kalau di IJRP adanya topologi kalau di sini database kemudian nah kalau yang O O ini tandanya adalah OSPF ya O itu OSPF kalau yang IP route itu isinya adalah jalur terbaik menuju ke tujuan. Jadi ke satu satu gitu ya. Lewatnya adalah dua tiga dua tiga Kedua dua dua ini. Lewatnya dua tiga dua tiga satu. Kedua belas nol ini nol juga dua tiga Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk mengeceknya seperti itu. Terus setelah kita konfigurasi seperti ini, jangan lupa untuk kita simpan ke dalam NVRAM-nya. Do write. Ya. Tidak lagi ke RAM-nya tapi ke NVRAM-nya. Jadi ke startup config-nya. Do write. Kalau tadi kan ke ini tadi masih di running config. Do write. Kemudian kita cek di sini ya di sini pc-nya juga harus di apa konfigurasi dikonfigurasi ip addressnya karena ini komunikasi antar jaringan sehingga harus diberikan gateway jangan lupa ya antar jaringan antar ruangan kalau antar ruangan harus diberi pintu kalau dalam satu ruangan tidak perlu dikasih pintu itu ya kita coba ping ke misalkan satu 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 Nah, sudah bisa ke 111 ya berarti ke sini. Terus ping ke 192 168 1.2 misalkan. Nah, pertama time out dulu karena apa ya kalian tahu ya itu tandanya masih mencocokkan ARP atau belum ada ARP tablenya kemudian ping lagi ke berapa ini? 222 ya? bisa, langsung. terus ping ke 3333 tentunya bisa. ping ke 192, 168, 2.2 harusnya juga bisa nah, udah bisa nah berarti ini dari satu node ke node yang lain ini sudah bisa gitu ya baik video kali ini saya cukupkan sampai sekian apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau komen di google classroom saya akhiri video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh